Pemirsa Kepolisian Nasional akan melakukan evaluasi terhadap perkap dan perpol terkait manajemen penyidikan yang dilakukan Polri. Hal tersebut tak lepas dari putusan dikabulkannya gugatan peradilan Pegi Setiawan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung. Pasca putusan dikabulkannya gugatan pra peradilan Pegi Setiawan oleh Pengadilan Negeri Bandung Senin siang kemarin, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas akan melakukan evaluasi terhadap Polri. Hal tersebut dikatakan Ketua Harian Kompolnas Beni Jozua Mamoto saat menggelar press release di Mapolda Jabar Senin sore. Evaluasi akan dilakukan terhadap Perkap dan Perpol terkait manajemen penyidikan yang selama ini dilakukan Polri. Kasus Pegi Setiawan menjadi salah satu pertimbangan yang dimiliki Kompolnas selama mengikuti jalannya kasus Pegi Setiawan ini. ...media, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri, sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus, beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga eh, kami mengikuti persidangan hari ini, diantaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Dengan demikian, status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan Peggy Setiawan bebas dari jeratan hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Yuana Kurniawan, Bandung TV.